Halo, kembali lagi dengan Syaur Madel yang seperti ini aja. Kenapa sih emang kalau aku jamet? BTW. Apa ya? Gak tau, aku bosan. Aku dari kemarin tidur terus, guys. Kemarin kan libur, hari ini juga libur. Terus kayak aku tidur. Ini karena kecapean kali ya. Kayak kalau bangun tuh paling cuma gara-gara entah dipanggil mama atau enggak motif grup JKT. Maaf ya. Ini aku apa harusnya tadi aku makeup sedikit ya? Bare face idol guys. Sayang aku pengangguran. Semangat sayang. Kan biasanya kan makeup aku kan kayak matanya nyala gitu terus kayak kan merahan muka aku. Malu. Gimana kalian hari ini? Dia kamu agak tembem ya. Iya aku nyadar kok aku gendutan. Iya aku nyadar aku gendutan. Gak usah ngomong gitu. Iya aku sadar kok. Gak usah ngomong gitu. Ini juga lagi ini kok. Ah, diem deh. Sekolah dia besok udah lulus. Gian udah tahu, iya tahu gendutan nih, iya tahu. Ah. Lah pakai diomongin lagi. Keselin banget. Kalau gendutan mah bagus. Gemoy pipinya. Udah makan, Del. Udah. Aku ngebatesin sekarang. Makan gak boleh banyak-banyak dan kalau malam udah gak boleh makan. Stop. Kan jadi males deh. Kenapa sih? Makan burger deh, aku nggak suka burger. Pindah posisi deh, masa sama kayak kemarin. Ah ribut, ribet. Ah. Tahu nggak sih kayak udah nggak mau pindah dari kasur. Pertikaan. Nge-lag deh, iya tadi abis nurunin brightness. Minimal mandi, udah mandi demi Allah. Tuh kan bobo Tuhan parah. Parah, rusak. Aja nanti
nanti aku turun berat badannya. Hujan gak deh? Kayak tadi hujan deh. Aja nggak pede, parah ih kalian nih. Ada kastil, ada tower juga, makasih ya. Nyiapin surat untuk Zoe Gadel? Enggak. Ngapain ngasih surat buat anak itu? Biarin aja. Gak mau perform kalau masih kalau itu kelas STS dia. Gak. Batalin. Batalin grade-nya. Boneka belakang lucu, Del. Iya. Sengaja. Aku makan dua kali kan. Cuma kayak aku ngerasa bersalah gitu kan, kayak kenapa harus makan dua kali. Terus aku udah makan tadi jam berapa tadi ya? Jam 5 masa jam 5 atau jam 6. Terus aku sekarang lapar lagi. Cuma aku harus menahan. Del, bau Del, lu bau. Del, bisa kan aku bergadang? Emang ini bergadang? Ini masih jam 9 loh. Del, hari ini aku ultah. HBD. Gendut adalah gendut. Sumpah ngomong. Ya Allah. Sabarkan apa ya Allah. Orang seperti itu hanya iri ya Allah. Biarkan orang seperti itu kena karmanya sendiri ya Allah. Martabak enak ini jam segini. Iya, emang enak. Jangan dong, jangan gitu dong. Sumpah kalau yang kayak gitu, kalau misalnya kalian nanti misalnya makan mie atau apa ngepap ke Twitter terus mention aku nggak boleh gitu Adil. Aku rasa kalian bakal tersedak. Lu lagi ngapain? Tahu. Nanya. Kak Adil sombong. Iya, kenapa? Aku sombong. Kenapa emangnya? Aku sombong dan baik hati. Pecel lele oke sih. Adel bau plus gendut. Ih, sumpah. Aku udah ngata-ngatain kamu dalam hati aku.
Gaji lo deal. Thanks. Udah marahin gue tadi hampir oleng. Pukulin. Rambut aku kenapa begini sih? Nah ini tuh kita harus pakai lip tint dulu guys. Pakai lip tint. Lip tint apa hilang? Wah. Ini warnanya terlalu gelap, cuma kita pakai dikit aja. Adil kapan live? Ih. Ih. Au, bibir merah. Del spill kamar lo. No. Ih, kalian tuh bikin emosi aja ya. Kayak enggak semangat. Kenapa guys? Ada apa? Banyak sekali yang bikin ngeselin hari ini. Kalian semua bersekongkol ya. Pasti kalian masuk fanbase Adelion, makanya ngeselin. Canda ya fanbase. Dulu tuh boneka yang marah. Iya, kenapa gak suka? Ada boleh gak aku ngoleng ke member lain? Silahkan atuh. Tidak ada yang melarang-larang. Oi. Minimal kalau showroom tuh on cam. Nice, nice info. Kok ada gini-gini sih? Bangga gak sih kalian ngeliat rambut aku panjang? Member-member bangga loh ngeliat aku rambut panjang. Dan kakak-kakak Herdu sangat-sangat bangga dan mempertahankan untuk aku mempunyai rambut panjang. Suara gemanya ganggu banget. Emang gema?
ibu kali ya. Mingkem. Ngeselin. Kok Adil cewek sih? Lu stres, lu stres. Dia boneka lu ngeliatin. Iya, emang. Kamu Adil ya? Bukan. Tanya rumah model. Stop kak, kamu seram. Dia udah kenalan kah sama online? Online? Adil kok gitu? Ya, Adil kok gitu ya? Sumpah. Sumpah kok dia gitu sih? Adil, ih, parah, ih, Adil, ih. Adil, kamu kok kayak... Stop bikin aku marah ya, guys. Kalian tuh nanya kan kenapa aku marah-marah terus? Kalian yang bikin aku marah. Dia lebih lucu boneka daripada lu. Ya gue bukan boneka. Astagfirullah. Astaga. Kapan komentar aku dibaca sama dia tahun depan? Mau martabak gak, Del? Gak mau. Gak. Mulai kali ini aku gak punya makanan favorit. Aku gak suka makanan. Mulai kali ini aku gak suka makanan. Mulai kali ini aku cuma makan dan minum. Aku cuma minum air putih. Air putih yang banyak. No food food. Awas aja kalau makan. Mengapa? Yang makan ribet. Makan dikit segini. Jangan diikat. Hah? Lagunya yang setel, gak mau. Sedih mulu hidupnya. Makannya banyak, Del. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Del capek gak hari ini? Jujur capek. Kentang goreng. Adil emang boleh marah. Berisik, berisik.
aku tuh nggak pernah marah-marah guys. Kayak aku tuh salah satu member yang bener-bener nggak pernah marah-marah, nggak pernah yang emosi, selalu sabar, baik hati, ngomongnya tidak pernah nada tinggi. Betul tidak? Betul atau tidak? Betul atau betul? Betul. 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 Yang ngomong hoax tidurnya di lantai nanti. Jujur kaki aku kesemutan demi Tuhan. Kaki aku kesemutan. Sabar ya. Kaki aku lagi kesemutan. Bentar. Kasih aku waktu 2 menit. Guys, kayaknya kaki aku kayak semutnya tahu banyak deh. Ini semutnya kayak tahu banyak. Aduh sakit, sumpah ketawanya sakit demi Tuhan. Udah guys, udah. Kurang vitamin B itu dia. Ada cantik banget, terima kasih ya. Kayak emang kamu tuh orang paling baik di dunia ini deh. Dari lahir Kak Adel juga udah cantik. Gila, kamu baik banget. Kamu sebaik itu. Kenapa sih pada suruh mingkem? Aku tuh biasa mingkem, cuma kayak malas sih. Ada lahir di mana? Di situ tuh ada tuh, situ lah pokoknya. Mandi deh demi Tuhan, udah mandi. Kan nggak mungkin dong, aku mandi. Kayak masa aku foto gitu lah. Itu kan gak mungkin. Makan bang gak?
Wih, banyak kastil. Terima kasih. Aku tuh pengen nail art lagi deh. Karena ada saran nggak? Kayak aku sekarang kan aku nail artnya kayak nggak panjang gitu dan nggak runcing kayak biasanya aku kan. Bahkan waktu kemarin pas konser aku nail art aku kotak. Bau. Lu bau. Ah. Kristi udah baikan nggak? Kita masih marahan sih kak. Jadi belum baikan. Coba lihat besok ya kak, kita udah baikan atau belum. Gambar tuyul Del. Nail art muka Del, kayak menarik deh itu. Nail art muka aku Del. Muka kamu aja aku kutekin, mau gak? Video yang di TikTok Zoya lucu ya. Sampai situ kita aneh banget. Udah tahu salju kan? Terus ya gak mungkin dong Catherine secepat itu untuk muter karena licin. Nail art apa Del? Coba cari tahu sendiri. Jangan manja. Jangan apa-apa maunya dikasih tahu. Dia lu terbuat dari apa sih Del? Kamu nanya. Sumpah demi Tuhan aku udah mandi guys. Ih, ngeselin kali loh ini. Dia lagi di mana? Lagi di New York aja sih kak, lagi chill gitu. Wangi banget Del. Thanks. Suara kakak lucu banget. Makasih ya. Kamu loh yang ngebilang suaraku lucu. Ini love buat kamu. Karena kamu udah bilang suaraku lucu. Cium. Mwah. Dia Aziza ngajak berantem tuh. Dibiarin aja. Orang gak jelas. Kalau rambut aku misal dikuncir kayak gini gimana? Misal dikuncir gini, terus yang satunya di sini, kalian tetap sayang sama aku nggak? Enggak lah, pasti enggak. Kalian kan emang gak sayang sama aku. Enggak. Atau misalnya rambutnya yang gini. Rambutnya gini. Dia bentuk love loh.
kalau misal rambutnya dikuncir samping, so imut deh Adil. Kok kalian ngata-ngatain aku sih? Sumpah aku sakit hati banget loh. Kalian gak ngertiin mental aku ya? Kok kalian bisa sih ngata-ngatain aku gitu? Kalau misal gini gimana? Kalau gini gitu. Alay Del, alay. Adil jelek banget mukanya kayak Adil jelek banget mukanya kayak sampah katanya. Sumpah ih parah banget ih. Aku sakit hati banget ih. Parah banget sumpah. Gila sih. Menurut aku parah sih. Udahlah, udahan aja aku mah. Udahlah. Parah. Apa katanya? Ada mirip kuda Nil. Kamu gak boleh hewan shaming gitu loh. Kuda Nil tuh bagus loh. Parah sumpah. Gila. Parah sih menurut aku ya. Aku tetap cantik kok guys. I love you so much. Hari Rabu tuh ada apa ya? Sekarang tuh hari apa sih? Senin. Kalau hari Selasa atau Rabu aku ada free, aku bakal showroom lagi. Oke? Okay? Tapi gak tahu jam berapanya. Cuma gak bisa janji ya. Cuma kalau aku free aku bakal showroom. Antara Selasa kalau enggak Rabu. Gatel. Kalau gitu kita udahin dulu ya. Mana sih? Nomor satu kan Najmi, Kak Picto, Kak Nastasia Delin, Kak Afifani, Kak Aerodeo, Kak Jare, Kak Putra, Kak Iyamair, Kak Johan, Kak Kazet, Kak Hafiz, Kak Agata, Kak Aldi Prasta, Kak Okta Lutfi. Terima kasih semuanya. Love you. Macinyong. Dadah. Love you guys. Good night. Dadah.